selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dharma Mahinda Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara kegiatan hari ini, saya ajak kita semua, mari kita dengar apa kata Ketua Dharma Mahinda Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ketua saya sebut dalam sambutan singkatnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita boleh berkumpul di sini tentu karena campur tangan dan penyertaan Tuhan. Kegiatan kita kali ini adalah demo memasak kue. Yang pertama, brownies kukus, brownies panggang, dan brownies cookies gorengan topeng almond. Semua kegiatan hari ini terjadi atas dukungan support yang luar biasa dari Ibu Inspektur selaku penasihat kita, dan atas kerja sama partisipasi dari kita ibu-ibu dan wanita inspektorat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai ketua saya bangga, saya salut atas kerja sama kita yang luar biasa, di mana tugas pokok dan kunci kita sebagai dharma wanita dapat terwujud. Semoga dharma wanita persatuan sebagai wadah pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, dan dharma wanita juga selain melakukan pembinaan mental dan spiritual juga membina anggota dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama kita terwujud secara nyata. Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yes, yes, yes. Sukses terus, maju terus, bersatu kita bisa. Yes, yes, yes. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, begitu besar cintamu terhadap kami ibu-ibu. Engkau telah menuntun kami dan rumah tangga kami masing-masing ya Bapa, hingga berkumpul di tempat ini. Tuhan Allah kami, Bapa yang dalam surga, sekarang ibu-ibu hendak melaksanakan demo masak. Tuhan, Engkau memberkati, beri hikmat, beri kekuatan kepada kami ibu-ibu agar kami dapat melaksanakan demo masak ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam penyertaan Tuhan. Menyertai dan melindungi kami Tuhan, mengampuni kami Bapa, demi Kristus Tuhan, kami datang kepada Bapa di surga. Thank you.
terakhir dari brownies kelor kukus yang siap disajikan. Thank you.
kamu.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Baik ibu-ibu dan wanita Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mari kita saksikan bersama hasil karya demo memasak dari ibu-ibu kita tercinta. Yang pertama, nonis kelor kukus topping peach. Brownies kelor panggang topping almond. Minum bersama teh kelor. Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan yang sangat kami kasihi, Ibu Inspektor selaku penasihat Dharma Wanita Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Sekretaris, Bapak-Bapak Irwan, yang sangat kami kasihi dan yang sangat saya cintai, Ibu Ketua Dharma Wanita Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta ibu dan wanita yang luar biasa hari ini. Kami rindu menyaksikan buah kasih dari Dharma Wanita Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni potongan kue yang disuguhkan oleh Ibu Ketua Dharma Wanita kepada Ibu Inspektur sebagai penasihat kami. Mari kita memberikan aplaus yang amat sangat meriah untuk kita semua. Kita tepuk tangan yang luar biasa hari ini, suasana dan keluarga. Salam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih untuk ibu-ibu dan wanita yang sudah berkarya. Ada namanya brownies kukus kelor, brownies panggang kelor,
Ronis Pukis Moringa Tokim Halmon. Juga teknya Teh Kelok. Saya kira peserta dari pagi, siang hingga sore hari ini sudah terlihat, dan saya atas nama penasehat mengucapkan terima kasih. Dan saya menunggu Ibu Vivi dan teman-teman berkarya di waktu-waktu yang akan datang, khususnya di bidang ini. Jadi banyak pilihan di luar sana, kue, sajian, makanan, tetapi karena Nusa Tenggara Timur sekarang sedang menggalakkan penanaman kelor, sehingga karya-karya yang dibuat dengan bahan baku kelor ini sangat ditunggu-tunggu. Karena yang pasti bergizi dan memberikan imun yang baik, khusus di masa pandemi seperti ini. Saya kira kita memberikan aplaus untuk ibu-ibu sebagai bentuk penghargaan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Terima kasih. Baik, sebagai rangkaian penutup kegiatan kita hari ini, pada kesempatan ini saya atas nama ibu-ibu dan wanita Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan limpah terima kasih kepada Ibu Inspektur selaku penasihat dan wanita Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, bahwa ucapan terima kasih kami juga kepada Bapak Sekretaris dan Bapak Ibu Irman, Ibu Kesubak, beserta Bapak Ibu ASN Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan yang berikut, bahwa terima kasih juga buat teman-teman media yang membantu kami untuk suksesnya kegiatan hari ini, dan juga untuk Ibu Isi, Ibu Linda Triyono ini, di mana bersama semua ibu-ibu dan wanita Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini juga secara khusus pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan karena salah satu teman kita, ibu ini, Ibu Joni, yang ternyata merayakan ulang tahun yang ke-48. Ke-48 ibu, panjang umur, berkat selalu bahagia bersama keluarga, sihat. Dan yang terakhir tentu kita juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Dia sebagai MC kita yang telah aktif dari pagi sampai ini untuk suksesnya rangkaian kegiatan kita hari ini. Mari kita memberi aplaus ya kepada teman-teman juga teman-teman semua. Dan wanita Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yes, yes.